Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SCT Developer, jumpa kembali bersama dengan channel ini, yang dimana channel ini akan memberikan ulasan dan juga bocoran ataupun prediksi alur cerita sinetron tertawa nanti yang bakalan tayang setiap hari di SCT Developer jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari titik selanjutnya yang dimana diperlihatkan jika saat ini Alisa begitu sangat ketar-ketir saat ingin melakukan adegan ulang ataupun ulang pernikahannya bersama dengan Mario. Karena Alisa pun takut jika saat ini Mario tidak langsung menikahi Alisa. Tiba-tiba kejadianlah sudah terlihat jika saat ini Alia dan juga Soraya pun datang. Berkat mereka akhirnya pernikahan Mario dan juga Alisa gagal dari semua itu. Di sisi lain yang dimana diperlihatkan jika saat ini Alisa begitu sangat terkejut saat kedua sang istrinya, mantan sang istrinya itu datang. Namun Soraya pun membawa buku ataupun surat pernikah bersama dengan Mario. Di sisi lain Mario pun yakin dan juga di sisi lain yang dimana terlihat pengulu tersebut tidak mau menikahkan Mario dan juga Alisa karena berat dengan surat nikahnya bersama dengan Soraya. Yang dimana Soraya pun begitu sangat senang saat melihat Mario dan juga Alisa gagal. Namun Alisa pun telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk bisa melanjutkan pernikahannya bersama dengan Mario. Lain hal dengan Eva, yang dimana Eva pun terus-terusan saja mengusik dan juga mencari tahu untuk kematiannya kakak tercinta yaitu adalah Erik. Di sisi lain Soraya, di sisi lain Eva yakin jika saat ini Rico lah penyebab itu. Namun Rico pun sekarang sudah menjadi buronan polisi karena Eva bisa melaporkan tersebut ke pihak berwajib. Terlihat jika saat ini polisi pun langsung mencari yang bernama Rico. Namun Ibu Rina Haryanto begitu sangat panik dan juga sangat ketakutan saat mendengar perkataan-perkataan dari Eva. Karena menurut Eva pelakunya adalah Rico. Namun Rina pun ketakutannya saat jika saat itu Rico pun ketangkap oleh polisi. Dan akhirnya Rico pun akan buka mulut kejahatan-kejahatan dan juga kebusukan-kebusukan dari Haryanto dan Mama Rina. Yang dimana terlihat Alia dan Soraya tunjukkan kekuatan bongkar kejebatan Alisa dan juga Rina. Alia dan Soraya yang saling bermanfaat berempati secara kompak membongkar kebejadan akhlak dari Bu Rina dan Alisa. Sementara dengan cara lain yang terpisah, Mario berkesempatan menghajar Alisa. Berpulangnya Erik bukan Alia tersentak dan menimbulkan duka yang cukup mendalam. Terbayang lagi soal bagaimana Erik memperlakukan Alia dengan sangat baik layaknya seorang lelaki yang secara santun memperlakukan kekasihnya. Bahkan terutama dalam ingatan Alia bahwa Erik pria detail yang perhatian pada hal-hal detail dari Alia. Di sebelumnya, Beno, kuda kesayangan Alisa ataupun Alia semasa masa tinggal di desa tempat tinggal Alisa sempat dibawa oleh Erik ke kota di tempat Alia tinggal demi menyenangkan Alia. Alia yang merasa kehilangan Erik tak segan dan tak sungkan sedikit pun untuk dikeluhkan kepada Mario. Mario hanya bisa membesarkan hati Alia dengan menegaskan bahwa persoalan kematian Erik akan sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Namun, diam-diam Mario juga akan memberikan pelajaran kepada Alisa yang secara tak langsung menjadi penyebab hilangnya nyawa Erik dan Rico sebagai eksekutor. Rico di bawah pengaruh Bu Rina dan Haryanto tega menghabisi Erik dan kini pria yang tergila-gila pada Emilia Alisa Lia alias Alisa tersebut diburu oleh banyak orang hingga Haryanto berusaha menghilangkan jejak Rico, Bu Rina dan Alisa yang saling mengetahui tentang kebusukan sikap masing-masing dalam menjalankan kejahatannya.
mertua dan menantu ini kini sedikit-sedikit akan berseteru. Bukti kejahatan Bu Rina yang terekam di dalam ponsel milik Alisa diperbuktikan keduanya saat mereka bergumul. Namun, Ibu Rina tidak mau terbongkar hal itu dan akhirnya Ibu Rina pun akan melakukan berbagai cara untuk bisa mengambil semua itu. Getis suruhannya Erik pun datang dan akhirnya orang itu membongkar kebusukan, kelicikan Rico dan juga Mama Rina. Disitulah semua orang pun terkejut saat mengetahui jika Ibu Rina pelaku dan juga penyebab pembunuhannya dari Erik. Ibu Rina yang begitu sangat panik akhirnya mengabarkan itu kepada Haryanto. Tiba-tiba Haryanto pun tenang dan juga Haryanto menyusun rencana untuk membunuh lagi orang itu. Sahabat dan juga mama, itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini. Maka dari itu, para sahabat dan juga mama, jangan lupa tonton sampai habis biar gak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan yang terutamanya jempol dan komennya. Channel kami terus, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.